Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Tony Channel di hari Rabu di tanggal 18 Januari di tahun 2023. Oke, buat teman-teman semua yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat. Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT dan diberikan kesembuhan, amin. Pagi ini di depan Masjid Al-Falah sudah ada 2 unit bus NPM sepertinya itu teman-teman. Satu unit di depan itu berhenti lebih dulu dibandingkan satu unit yang di belakangnya ini teman-teman. Lumayan cukup ramai lalu lintas pagi ini, ditemani dengan sedikit cuaca gerimis. Kita akan tetap pantau bus dari arah Perantauan menuju Ranah Minang. Oke teman-teman, tetap ikuti terus keseruannya hunting di pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ternyata NPM yang di depan ini adalah NPM V87 teman-teman. Dan di belakangnya ada Sultan kelas juga itu. V69. Jos, 2 unit NPM. Ini adalah NPM dengan livery lawas, livery gergaji. Ini unit ini kemarin yang ditunggangi oleh Bang Ridwan Nurman ya teman-teman ya. Di hari Sabtu kemarin ya teman-teman ya, kalau nggak salah tuh. Di hari Sabtu kemarin mengarah ke Sumbar. Ini Oh!
Indomaret kan di baju bang, di pom itu bang, tepat bang. Oh enggak, Indomaret yang persimpang itu bang. Oh Alfamart bang. Alfamart Indomaret kan depan-depanan itu. Oh iya benar-benar bang, astagfirullahaladzim. Saya enggak kepikiran sama sekali bang, bang. Saya pikirannya di Indomaret baju bang ya. Aduh. Oke lah bang, lain kali ya bang. Oke bang, terima kasih banyak bang atas infonya bang. Aman, bang, makasih. Dan pagi ini kita ketemu lagi, sudah mengarah ke Sumbar lagi nih teman-teman. Mantap, jos mantap. Keberangkatan 1 unit NPM dengan livery gergaji atau NPM V87 tidak terpantau oleh admin teman-teman. Jadi tinggal 1 unit. Baru saja terdengar suara keberangkatan V87. Dan sekarang di depan masjid tinggal V69. Dan sepertinya V69 melanjutkan perjalanannya menyusul V87. V87 dan V69 menuju Ranah Minang. Semoga selamat sampai tujuan.